Wadidaw, kembali lagi spoiler manga One Piece chapter 1025 kembali hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih untuk Redon atas konfirmasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Chapter kali ini masih melanjutkan pertarungan antara Yamato melawan ayahnya, yaitu Hyakuzu no Kaido. Kemudian di chapter kali ini juga, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, bersama dengan Kozuki Momonosuke, telah sampai di Onigashima. Dan kemudian terjadilah konfrontasi dari sang calon Raja Bajak Laut, Monkey D. Luffy, kemudian sang putra mahkota Shogun Negeri Wano Kuni, yaitu Kozuki Momonosuke dalam wujud naga raksasanya, dan juga sang putri Kaido yang mengaku dirinya adalah Kozuki Oden, yaitu Yamato. Mereka bertiga berhadapan dengan sang raja hewan buas, sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido. 3-1, badas. Dan kembali, kabar yang selalu dinanti-nanti para nakama di seluruh dunia tentunya. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Oda Sensei sedang menservis kita semua, Leo, karena minggu depan tidak libur lagi. Mantap. Jika ada update lebih lanjut, akan Mimin konfirmasi untuk kita semua. Dan ini bonus untuk kalian. Yohohoho.